Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel Hasan Media Dadap Ayam. Oke bosku, dalam video kali ini kita mencari bahan-bahan lagi ya, mumpung ini tidak hujan ya, karena kemarin-kemarin itu hujan terus. Oke, sekarang kita berburu daerah sini ya bos. Kita mencari bahan-bahan yang mungkin belum dikenal aja. Kita memang sengaja cari-cari untuk uji coba bosku. Siapa tahu nanti kita bisa menemukan bahan-bahan yang kedepannya bisa lebih viral. Oke bosku, lanjut simak terus videonya. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe channel ini supaya kita bisa mengetahui apa-apa yang belum kita ketahui, dan sering-sering komentar. Nanti yang rajin komentar akan dipromosikan di tab komunitas setiap hari Minggu. Oke, cekidot. Sepertinya saya lupa bawa autan ya. Nyamuknya di sini sebenarnya cuma ada satu bosku nyamuknya ya. Tapi teman-temannya itu loh yang banyak. Jadi ikut berdatangan semua ya. Jadi ini agak gatal-gatal semua ini bosku. Oke, kita cari menyusuri daerah sini bos. Nah, ini ada wali kukun, cantik ya. Nah kalau di sini ini biasanya tempat orang berkembang biak. Tuh ada bekas wik-wik ya. Oke, kita lihat daerah sana bos. Wah, saya ini sudah donor darah banyak sekali bos. Ya, saking banyaknya nyamuknya ya. Nah ini rukem pucuk merah. Ini apa? Ini bunga apa ya bos? Saya belum pernah lihat soalnya. Kelihatan ya bos? Nah, maksudnya ini tunas apa bunga? Rukem pucuk merah ya. Itu gemuruh, itu suara sungai di bawah ya, bos. Nah, di sana saya menemukan bahan yang dulu pernah saya dapat juga, tapi namanya ya beda-beda sih ya tiap tempat, tapi di sini saya juga nggak tahu. Bisa kita lihat, bosku. Aduh. Seperti pohon talok sih daunnya ya, tapi bukan talok ini. Buahnya juga beda. Nah, ini bunganya seperti ini, bos. Nah, ini bunganya ya. Kalau buahnya itu ini sudah kering. Yang ini yang masih. Nah, bulat-bulat seperti ini, bos, buahnya. Nah. Oke, kita akan cek bawahnya. Seperti apa? Kalau bagus kita ambil, bos, tambah koleksi. Oh ya, sebelumnya ini sebenarnya batu ya bos. Ini saya berada di tempat yang begitu tinggi. Itu lihat, itu pohon-pohon sengon di bawah. Itu juga tinggi banget sebenarnya ya. Jadi ini jurang tinggi dan ini batu. Ini bebatuan semua sampai ke pucuk sini. Saya berada di atas batu yang tinggi. Nah, jadi ketika saya ingin dongkel ini bos. Ini saya ingin dongkel ya. Ini tidak akan menimbulkan longsor walaupun tempatnya agak miring gini ya, karena sebenarnya ini batu dan ini ada tanah-tanahnya, sedikit tanah kemudian tumbuh tanaman-tanaman di atasnya ya, jadi tidak akan longsor, aman. Oke, lanjut bos. Ini dia bawahnya, bonggolnya bos. Yang saya dapat yang pertama itu sudah subur. Nah, ini dia, mantap. Bonggolnya bagus ya, bagus. Jadi ini bisa kita ambil. Keren. Oke bos, kita dongkel aja bos.
Oke bosku, ini dia bahannya ya. Kita ambil seperlunya saja, karena ini banyak. Kita ambil beberapa saja ya, tidak kita ambil semua. Jadi supaya yang lain tetap subur, kita ambil sedikit aja. Oke, akan kita potong aja bos. Oke bosku, ini dia bahannya ya. Nah, cantik sekali. Karakternya memang keren ya. Biarpun kecil, ini ada karakter tuanya, bahkan ada teknik jinnya, jin syariknya ya. Keringan. Ini hidup, bos. Ini hidup loh, bos. Nah, ini akarnya ya. Nah, jadi ini benar-benar asli. Oke. Nah, kayu keringan ini. Terbentuk dari sana ya. Jadi kita tanamnya justru nanti seperti ini. Nah, sengaja ini ya. Ini nanti bisa di cabangnya bisa diarahkan ke atas, berbalik ke sini. Nah, supaya apa? Supaya ini keringannya itu terlihat, bos. Jadi nanamnya seperti ini nanti memanjang ya. Nah, kalau ini terlihat kan keren. Ini juga. Nah, keren ini bahan ini, kecil-kecil cabai rawit ya. Oke bosku, mantap jiwa. Salam semangat, salam satu hobi. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.